Halo guys, jumpa lagi dengan saya Pak Isi Tri Tri Brigad. Di video kali ini saya mau sharing tentang pelatihan di UPT PLK yang baru pertama kali sepanjang sejarah ini ya guys ya. Ini adalah pelatihan barista. Nah, barista itu apa sih? Barista itu adalah sebuah profesi ya guys ya, pekerjaan yang membuat dan menyajikan kopi guys kepada pelanggan. Istilah barista itu diambil dari bahasa Itali guys, jadi orang yang menyajikan minuman atau bartender ya guys. Nah, di sini dilatih secara profesional ya guys ya di PLK ini untuk membuat kopi espresso serta ahli dalam meracik kopi dengan berbagai campuran guys, seperti kopi latte, cappuccino, dan lain-lain sesuai perkembangan zaman guys. Jadi diharapkan peserta pencakar pencari kerja bagi ini dilatih untuk ahli, untuk kompeten di bidang barista guys. Ikutin video-video ini guys sampai selesai. Udah bu, in the front of you, we will prepare how to make a cup of coffee with V60 method. And for the first, we pouring it is 3 part of the water to coffee, and I mean that it is have about 3 minutes. Sangat luar biasa guys, ini pesertanya pun dalam speak English very well, jadi kita emang menghadapin masa persaingan yang ketat ini. Diharapkan peserta pelatihan barista kompeten skill maupun hard skillnya. Tak tiup nih kok ya mampet ya, kok enggak? Belum, 2 menit. Ada yang gambar, ada yang tulisan. Nah, teknik-teknik itu diajarkan di sini, dilatih biar nanti itu kompeten dalam keterampilan barista. Karena barista itu totalitas ya guys, tidak hanya meramu kopi aja sih, tapi segalanya guys, termasuk menggunakan alat-alat, menyiapkan alat-alat,
membersihkan kafe bar, membuat minuman selain kopi, membersihkan area kedai kopi, memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya adalah speaking English, guys. Speaking English very well. Jadi nanti kalau ada customer customer turis atau apa, jadi bisa melayani customer care-nya itu very good. Kayak gitu ya, guys. Saya harapkan nih pesertanya semua kompeten. BLK Kulon Progo luar biasa. Yes, yes, yes. Sukses bersama BLK Kulon Progo.
udah panas, pipinya, lumpurnya mengarah langsung bergerak ke atas ya. Iya. Ya, nih ya. Oke. Okay. Oke, okay, wah, Mahwis bisa tahu kayak gini ya. Halo guys, ini adalah proses painting, jadi menulis di atas kopi ya guys, misalnya digambarin apa ditulis sesuai request customer guys. Nah di sini dilatih biar teman-teman serta pelatihan ini kompeten membuat kayak gini, jadi selalu ada inovasi, selalu ada apa namanya keterampilan yang mampu bersaing di dunia kerja. Ya, sajanya seperti ini. Nanti kalau ibu mau minum, ini udah penuh cangkirnya. Nanti ibu tinggal buka tutupnya, taruh di sebelahnya. Ini nanti. Ini adalah cara penyajian Vietnam drip ya guys ya, kopi Vietnam drip. Jadi luar biasa. Di sini banyak seninya, unik juga ya teman-teman. Ini adalah salah satu luar biasa, inovasi yang luar biasa. Ini adalah menu Vietnam drip. Kenapa dinamakan Vietnam drip? Karena ini alatnya namanya Vietnam drip. Dan ini posisinya turun, drip turun. Jadi ini untuk penyajiannya memang seperti ini, karena memang ikonnya Vietnam drip adalah menunggu. Cara nikmatnya adalah menunggu. Jadi nanti kalau airnya kan di atas, kita ekstraksi kopinya ke bawah. Ini biasanya memang kopi susu seperti ini. Nah nanti kalau ini sudah selesai terekstrak sempurna, udah penuh satu gelas. Habis itu nanti kita buka cangkirnya. Kita pindahkan cangkirnya di atas ini biar nanti nggak basah kemana-mana dan residunya tidak mencemari bawahnya, seperti itu. Kalau sudah nanti baru kita aduk yang ada di dalam gelas ini. Nanti kalau sudah kita kembalikan lagi seperti semula. Penyajian memang seperti itu. Ini aku coba, ini aku letak ini di situ sesuai petunjuknya, aku letak sini. Nah, kayak gini terus aku aduk-aduk. Tadi udah aku aduk sedikit ya. Nah, ini jadinya kayak gini. Nah, kita tester ya.